Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82. Gas ke. Oke guys, alhamdulillah guys ya. Di hari ini paket mendarat dengan selamat ya. Ini kiriman dari Banjarmasin ya, dari Bang Rian Nur Hidayat Banjarmasin Kalimantan ya. Terima kasih atas ordernya. Ini gua langsung unboxing ya. Untuk bukti juga kalau barangnya udah sampai. Dan ini apa? Yuk kita donet langsung guys ya. Biasa kita langsung donet guys. Ini isi dari kiriman Bang Nur Hidayat apa? Dan ini unik juga ya. Packingnya Bang Nur. Tapi ini kehitung cepat juga ya. Berapa hari? 2 hari kalau nggak salah. Oke, dan ini isinya ya guys ya. Ini udah ada stang seher atau connecting rod, bahasa dari teknisnya ya. Oke, ini kita singgirkan guys. Ini keras yang dikirim oleh Bang Nur ya, Bang Nur Hidayat dari Banjarmasin. Oke, ini ceritanya mau bikin sistem blowet ya, atau untuk mesin-mesin berspek tune up, dan yang pasti udah menggunakan yaitu intake susun. Sebenarnya untuk intake susun mau erekjet mau ereking itu terserah setup yang kalian pakai ya. Oke, dan ini ternyata ada kerusakan di bagian rat. Inilah fungsinya unboxing, cuman itu yang jelas hidrat kata. Kabur lagi. Oke. Okay. Inilah fungsinya untuk unboxing ya. Karena gua takutnya gini guys ya. Soalnya kan kadang ini enggak ngeh atau gimana atau enggak ngomong bahwa sidratnya ada kerusakan. Kalau enggak mau ntar takutnya kan kok ini dratnya kayak gini, Bang. Nah, padahal ini dari sananya udah dratnya udah kena gitu kan. Gua enggak mau, makanya gua bikin unboxing ini gitu guys ya. Kayak ini udah pasti ini dratnya harus dibenerin. Dan untuk yang lain aman. Karena drat ini daripada ntar nantinya rusak, ntar juga yang punya motor pusing juga, harus belah mesin lagi, daripada belah mesin lagi, bongkar mesin lagi, itu ribet ya guys ya. Lebih baik langsung aja dibenerin. Dan untuk connecting rod atau stang sehernya ini menggunakan dan motor ya, bagus. Ini menggunakan dan motor, dan kemungkinan besok atau lusa ini baru gue bisa proses ya, karena untuk sekarang gue nggak bisa dulu ke Kang Bubut karena gue baru balik ya guys ya semalam. Mungkin besok atau lusa gue baru bisa ke Kang Bubut ya. Oke, dan mungkin seperti ini ya kondisinya. Dan untuk drat kopling, sebenarnya drat kopling juga kena ya. Nih, drat kopling juga sebenarnya kena. Oke. Di zoom ya, di zoom. Bisa tuh. Sorry guys ya, kameramennya nggak bisa nge-zoom. Oke. Ini sebenarnya drat juga harus di, drat kopling juga harus dibenerin. Nanti gua kontak via WhatsApp mungkin ya. Udah setelah gua up ini video. Oke. Dan ini yang kiriman kedua. Ini ada orderan portingan blok ya. Ini bisa kalian lihat pada bulat gini. Udah di zoom. Ini pada bulat gini ya, portingannya kayak telur mata sapi. Dan ini piston udah menggunakan Ninja. Oke, ntar kita lihat ya pemodifan piston Ninja. Tapi ini udah dipakai ya, ini piston udah dipakai. Nanti gua sulap rokok-rokok jadi apa ya. Dan untuk portingan Exhaust juga udah kena porting juga, dan ini udah naik. Cuman gua nggak bisa mastiin ini entarnya jadi portingan harian atau untuk tune up. Jadi gini guys,
Ini untuk sekedar sharing-sharing aja ya. Kalau kalian punya motor konsep untuk harian, jangan pernah naik ekstrim di exhaust. Karena kalau naik ekstrim di exhaust itu, konsekuensinya motor kalian itu akan berat di bawahnya. Lebih baik kalau diameter piston kalian kecil itu, kalian mainnya ke pinggir. Jangan main ke depan atau naik ya. Karena itu vital. Kalau kalian naik, otomatis diameter piston harus gede. Dan yang pastinya harus menyesuaikan di, yaitu head. Head itu harus dimodif ya. Head harus modif, itu harus. Kalau main aman, main ke pinggir aja guys ya. Main 1 milian juga udah cukup. Gak usah banyak-banyak. Oke, mungkin unboxingnya cukup. Berapa menit? 6. Oke, mungkin unboxingnya cukup ya. Untuk unboxing dari kiriman Bang Nur Hidayat dari Banjarmasin. Kerkasnya. Dan untuk Bang Dendi dari Purwakarta. Ini gua udah, nanti gua ukur-ukur dulu ya sebelum gua porting semua. Dan untuk Bang Nur seperti itu, ada kerusakan dari drat bagian kopling dan bagian magnet. Oke guys, terima kasih yang sudah simak terus video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam mesin kanan, salam Vespa Racing 82. Gasku.